Hari pertama kali syuting. Syuting pandemi. Mobil gue udah parah nih ya. Akhirnya gue sampai juga di lokasi syuting Kian Santang. Ini gini. 1, 2, 3. Oke. Saya dulu sebagai bapaknya. Malam enggak lu kasih. Bagus, mantap. Jadi anak gua lu ntar semua ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel gua Arno Lanar TV. Nah, kali ini syuting pertama di setelah pandemi. Oke. Jadi gua udah enggak bawa mobil. Nih mah. Gua enggak bawa mobil, tapi gua bawanya motor. Gua bawa motor menuju ke Bukit Kapur di Cileungsi. Pokoknya ikutin terus vlog gua hari ini, syuting pertama kali setelah pandemi. Ya udah, mata gue ini berkabut gara-gara kena napas kali ya keluar dari sini. Oke, ikutin terus vlog gue hari ini. Mau berangkat ya? Bye. Mau bilang nol, kursinya nol. Kita berangkat ya. Assalamualaikum. Oke, sekarang kita mau apa namanya itu? Ibarat kata anak motor, bro. Touring. Apa namanya? Touring. Touring. Kita berangkat menuju Bukit Kapur. Ini baru pertama kali, gengs, gue syuting ke Bukit Kapur. Waktu itu gue pernah syuting di Bukit Kapur. Itu di daerah sana juga sama. Cuman gue bawa mobil kalau kali itu. Cuma mobilnya waktu itu masih tinggi. Nah, kalau ini memang mobil gue mas. Udah pendek ya sekarang mobilnya. Stay tune terus vlog gue hari ini, oke? Dia Gunung Kapurnya keren banget, bro. Cakep, bro. Mantap. Ini kita kemana? Itu dia tuh kayaknya tuh. Yuk, kita sudah nyampe di Gunung Kapur. Dan ternyata ini dia unitnya. Mana, men? Ketemu lagi kita. Oke, kan enggak mungkin banget kan kalau misalkan gua mau mobil karena mobil gua ceper banget dan pasti bakalan bumper gua hancur parah sih. Oke, sekarang kita di-guide oleh dia. Sikat, bro. Hari pertama kali syuting. Syuting pandemi. New normal. Setelah pandemi. Langitnya cerah. Emang benar-benar rahmat dan karunia dari Allah. Rezeki ya. Iya. Di Gunung Kapur ini, gengs. Kalau siang benar-benar parah banget. Gue waktu itu, Will, pakai sunblock ya. Gue pakai sunblock nih. Padahal udah gue tebelin tuh sunblock gue. Tetap aja tembus, men. Kebakar kulit gue. Memang ini kapur kali ya. Kalau kapur tuh kalau ini siang panas ya. Iya. Tapi kena matahari kan. Biasa. Ini gua pernah kesini waktu itu. Syuting Fatih gua di sini. Makanya cuman arahnya ke sana gua. Wow, ayo kita over dulu. Sat. Woi. Kaki. Apa? Gak turun-turun kaki. Asik. Tanpa turun-turun kaki. Ya iyalah kalau turun kaki blok semua kita. Nah itu jalan arah cinta ya. Arah jodoh ya. Hah? Jalan yang benar ya. Will. Tuh. Mobil ini gimana, Will? Ya, Will. Pas yang kubangan tadi. Ini menurut lu gimana nih jalan ini? Boy. Ini gurih-gurih renyah gitu ya. Gurih-gurih renyah. Mobil gue udah parah nih ya. Gak bakal bisa masuk ini. Iya. Wah, tapi seru sih bawa motor ya. Iya. Seru banget. Punya pengalaman baru kita ya. Kita sok berasa tahu gini, Wil. Iya. Yang punya hajat di belakang. Oh, turun kaki. Turun kaki satu. Gua kaget, bro. Nah, ini bagus yang kayak gini nih motornya nih. Tuh. Ala.
ala-ala gerigi-gerigi gitu kan banyak kan. Jadi mission sukses. Hah? Jadi misi sukses. Mission sukses nih ya? Enggak jadi. Jadi sudah turun satu. Mana? Mission gagal. Tadinya kita pengen bikin challenge. Oh. Jadi nah ini nih, tanpa turun kaki juga lo. Ambil tengah nih, Wil. Enggak, pas, ambil tengah. Tengah, Pak. Ambil tengah. Ambil tengah ya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak, udah dibantuin. Woi, berhasil, woi. Wah, ini seru banget sih. Sumpah ini asli seru banget. Kita naik ke atas sana. Tempat gua syuting Patung Kabung Jawara ini, Wil. Sampan, Wil. Woi, santai bro. Mission gagal. Luar sendiri, Wil, terus. Terus, Wil. Tadinya gue berpikir gue bisa tanpa jalan kaki. Dan ternyata gue gagal. Aman, Wil. Buset. Ini dia nih. Wow. Wah, gengs, kayaknya dia turun juga. Berarti bukan cuman gue doang yang gagal. Gue turun dan ternyata dia juga turun. Oke, sekarang kita naik. Oh. Itu dia batunya. Ada lagunya kan yang naik-naik gunung itu? Ada. Gimana lagunya? Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Ini bukan naik sih, turun ya? Ini turun ya? Kok lu ke kiri-kiri, Wil? Iya, aja lu. Buat supaya kita nggak jatuh ya? Anjir. Ambil kanan, Wil. Ini gede-gede, Wil. Tuh. Iya, buang. Nyimpangnya susah. Jangan sampai kita bikin malu jatuh kan ya. Enggak kan, ini kaki turun aja kan. Jangan sampai kita jatuh. Ala-ala demi gengsi kan. Yoi. Jatuh. Wuih. Jangan sampai cuma gara-gara gengsi kaki gak mau turun. Berenang jadi lele. Gak tau. Kanan, Wil. Naik kan. Kita ke kanan, kita ke sono. Akhirnya gue sampai juga di lokasi syuting Kian Santang. Oke, sekarang benar-benar keren banget tuh. Dan akhirnya kita berhasil untuk mencapai tujuan. Banyak banget nih masanya nih. Masya Allah, benar-benar ramai banget di sini. Gue mau kagetin temen gue. Tapi siapa lu? Jadi siapa lu? Gini. Akhirnya kita ketemu lagi, teman. Bro. Lu di sini aja kan, di Kian Santang terus kan? Enggak. Ayolah, men. Gua mau ke Brahma Kumbara. Enggak ada. Ada tuh judul baru. Enggak ada. Enggak ada. Lu harus di sini aja sama gua. Temenin gua. Enggak. Harus dapat apa-apa gua. Pasti dapat, tenang aja. Lu jadi apaan? Yudhakara gua. Oh, Yudhakara yang anak buahnya tiga itu ya? Enggak lah. Iya, Yudhakara gua. Guys, ini dulu pernah ketemu di Fatih ya. Kita setahun lebih loh, men. 13 tahun kita, guys. Setahun kita udah lama banget ya. Ketemu di Fatih, sekarang kita ketemu lagi sama dia. Alhamdulillah. Saya dulu sebagai bapaknya. Si ini ya, Reja. Assalamualaikum. Yoi, luar biasa ya, kita ketemu lagi, guys. Pokoknya kita masih di sini-sini aja lah ya. Kita kan masih rutenya kalau Viking ya, sini aja. Masih kita bakal itu pink ya, di cat apa warna biru pink katanya, bro. Pink, bro. Ada di sono no. Eka. 1, 2, 3. Oke, asik, kita makan yuk. Udah ketemu Eka tadi. Eka, oi. Hey, bro, gila, luar biasa. Oke, sekarang kita ketemu lagi, kumpul lagi. Luar biasa, men. Rambut gue jadi bule gitu. Biru gitu. Ya. Oh iya. Hai semua, hai. Halo. Siapa? Bukan, udah. Siapa sih? Lu siapa? Gak tahu gua siapa. Lu siapa lu? Mantan dia poluan ya. Anjir. Dibacain gua.
Sehat. Luar biasa kita ketemu lagi, guys. Jadi Yudhakara gue. Gue anak gua lu. Woi, yoi. Kan serigala gitu. Apa sini juga? Apa sini juga? Bagus, mantap. Jadi anak gua lu ntar apa? Semua ada di sini. Apa jadi anak gua lu? Lu jadi siapa? Satu, dua, tiga. Lu kenapa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kumpul lagi sama saudara-saudara gua yang mau lama banget ya enggak ketemu dia lagi loh. Gil. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Woi, nonton keren dewasa. Alhamdulillah kita kumpul semua ada di sini. Ah, benar-benar senang banget gua. Karena udah lama banget kita enggak ketemu, apalagi Kak, lu selama pandemi lu ngapain aja, Kak? Ya di rumah 3 bulan tuh gak ngapa-ngapain. Gue 3 bulan di rumah aja nganggur lagi. Ngapa-ngapain. Anjir, gue juga 3 bulan, hampir 4 bulan ya. Hampir 4 bulan kita di rumah aja. Lebaran lah. Terus lo tau gak gue bikin apa aja di rumah? Gue tuh paling bikin YouTube, bikin yang positif aja lah. Bener gak juga? Paling ya ibadah ditingkatkan. Bener gak sih? Jadi kayak mengingat, mereview kesalahan-kesalahan kita yang dulu pernah kita lakukan. Bener gak? Jadi menjadi lebih baik lagi kita. Itu rambut jadi biru. Keren gak sih? Iya, rambutku jadi warna biru gini. Dan kalau kena sinar matahari tuh luar biasa nih. Nih, gue liat. Lalu matahari tuh sat. Itu rambut gue nih. Hah? Ini gue perjuangannya gila sih, luar biasa nih. Lo tau gue? Hah? Naik motor lo, mobil gue mau hancur. Ini warna apa rambutnya? Lan. Kuning. Kuning. Ini apa? Pink. Eh, hey, Jok. Kan panggil bini lu, bini katanya malam gak lu kasih. Eh, lu jadi anak terus aja lah, Ri. Terus aja, Li. Ya, awalnya iya. Ntar gue minta deh, pokoknya terus. Nanti kita suruh-suruhan bareng, ikutin perjalanan vlog gue hari ini, oke? Okay? Wah, ini kita mesti turun kaki nih. Dia, Will. Aduh, tengah ambil. Yo, ini kita harus balap ini sih. Ya. Hampir jatuh gua anjir. Lu gas. Ini siapa nih? Alwi ini. Tahu nih siapa nih? Kayaknya sih dia enggak tahu. Dia tahu. Jadi kita ajar terus deh. Woi. Yo. Oi, si anjir. Yo, kita semangat banget, benar-benar semangat banget tinggal di atas, gila. Luar biasa. Gengs, kayaknya ada apa nih? Woi, teman. Kenapa, teman? Gua harus membantu lu nih. Kita anak geng motor kan. Kita anak geng motor, Bro. Yo, jadi ada yang sakit turun semua nih. Yo. Itu tadi apanya? Mogok apa gimana? Ini kemasukan air karbunya. Oh, pantesan. Masukan air. Boy, sampai benar-benar lo lihat nih. Noh, parah. Ini tanahnya sampai nyangkut di sela-sela ban. Yoilah. Semua gue bikin konten pokoknya. Bisa nggak? Bisa nih ya? Sudah merem. Sikat. Cari tambang dulu ya. Assalamualaikum, punya tambang nggak, Bu? Nggak punya ya? Iya. Oh gitu, atau tali-tali itu nggak ada? Nggak ada. Oh gitu, makasih ya. Nggak ada yang punya, gengs. Oh, tarik dulu aja ntar di sana, coba. Sampai sana baru dikulik. Diket dulu nih. Gila, Bro, tantangannya benar-benar banyak banget, ya nggak? Ada-ada aja ya rintangannya ya. Iya. Tapi, boleh lah. Kita bantu karena itu teman kita juga. Alhamdulillah udah jalan tuh, mereka aja gandengan, masa kita enggak, Wil? Ya, lo ada yang digandeng enggak, Wil? Enggak ada. Hai cowok. Hey bro. Kru-krunya Kian Santang seru-seru ya, Bila? Jadi artisnya lo doang yang baru datang. Hah? Karena kan lo tau sendiri kan kalau kita itu orang yang harus on time apapun pekerjaannya, bener gak, Bila? Karena ketika
ketika kita on time dalam pekerjaan kita, pasti rezeki juga pasti bakal lancar. Benar gak, Win? Karena kita kayak ibarat kata, kalau ada istilah kita bangun pagi di pagi hari setelah sholat subuh, jangan tidur lagi, rezeki pasti ngalir. Benar gak, Win? Jadi rezeki gak dipatok ayamnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya, oke? Okay?